Bagi saya, saya meraikanlah demokrasi di dalam negara kita. Ini musim bertanding. Saya ucap tahniah kepada mereka yang tercalon mewakili parti masing-masing. Bagi saya adalah bukan soal siapa lawan, ya, calon dari mana, tapi soalnya diri saya sendiri. Yang penting tanggungjawab yang diberi kepada saya ini perlu saya pikul dengan penuh tanggungjawab dan amanah lah. Jadi saya ini dah kali kedua saya tercalon, jadi sudah pasti harapan besar dari penduduk Sungai Tawar ini kepada saya sekiranya saya dipilih sekali lagi. Sebab itu visi dan misi saya adalah tradisi diteruskan, visi diperkasa dan juga rakyat diutamakan, selain daripada hashtag saya Sungai Tawar di hatiku. Kebiasaan dia, tradisi ini adalah tradisi saya lah di sini. Masyarakatnya nakkan politik khidmat bakti, kekerapan pemimpin bersama masyarakat, soal kenduri, kendara, kematian, segera turun sekiranya berlaku perkara bencana dan sebagainya. Dalam masa yang sama, visinya adalah untuk mempertingkatkan lagi kemajuan dari sudut pembangunan ekonomi masyarakat di Dun Sungai Tawar. Seperti masalah utamanya ada di setengah-tengah tempat, ada masih berlaku lagi masalah perkhidmatan mutu jalur lebar ni, yang dilihat tak ada di kawasan Sungai Tengah. Di samping tu juga saya berazam untuk mengadakan balai bomba di Dun Sungai Tawar, tak ada balai bomba, dan juga memperbaikilah infrastruktur kerajaan yang telah pun usang. Di samping menarik pelabur dan menjadikan Dun Sungai Tawar ni selain daripada lembah ilmu kepada pusat pelancongan tradisi. Ya, itulah harapan saya, dan alhamdulillah kebetulan saya sendiri anak tempatan, ya. Saya calon yang memang hadir daripada Dun Sungai Tawar. Inilah kampung saya, inilah tanah air saya. Saya tak ada lagi ke mana, inilah tempat lahir saya, dan sudah pasti semangat dan jiwa saya sepenuhnya ada di Dun Sungai Tawar. Terima kasih.